Benarkah? Sebuah akun Twitter membagikan video yang menampilkan kerumunan pendukung calon presiden Anies Baswedan. Namun justru nama Prabowo yang dikemakan. Yuk kita cek faktanya menggunakan website hasil periksa fakta Mavindo, termbackhoax.id. Cara penggunaannya juga sangat mudah. Pertama, masukkan judul artikel atau berita yang ingin ditelusuri pada kolom pencarian. Lalu tekan tombol enter pada keyboard. Kemudian akan muncul artikel atau berita yang dicari pada halaman website. Setelah ditelusuri, video tersebut merupakan video yang telah disunting. Suara atau audio telah diganti. Suara asli berasal dari video yang dibagikan sebelumnya oleh pembuat video yang terlihat sesuai dengan gerak bibirnya. Selain itu, lokasi yang benar adalah di Batam, bukan Samarinda. Dengan demikian, klaim bahwa Anies datang ke Samarinda, nama Prabowo yang menggema tersebut tidak benar, sehingga masuk dalam kategori konten yang menyesatkan. Mavindo punya tips dan triknya nih, agar teman-teman tidak mudah terjebak oleh berita palsu yang beredar. Pertama, cek melalui sumber resmi. Kedua, tidak mudah percaya terhadap unggahan tanpa sumber. Dan yang ketiga, cek berita melalui website termbackhoax.id atau website hasil periksa fakta Mavindo.